أولئك هم المفلحون. رضي الله من دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Seluruh saf pengurusan kaki tangan surau al-muhsinin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertamanya marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh barakah, kerana barakahnya berada pada bulan yang barakah, iaitu bulan Muharram. Bulan Muharram di antara bulan yang sangat-sangat diberkati oleh Allah, yang digazet oleh Allah Subhanahu Taala sejak diciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan putaran kehidupan kita ini 12 bulan. 12 bulan sejak daripada awal lagi sehinggalah kiamat. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan sebagai bulan muhasabah dipanggil. Iaitulah 3 bulan yang berangkai dan 1 bulan yang berasingan. Salasatun sardun wa wahidun fardun. 3 bulan yang berangkai itu ialah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini berangkai. Dan ada 1 bulan yang berasingan, iaitulah bulan Rejab. Apabila kita duduk dalam 4 bulan ini, Allah menuntut kepada kita satu agenda besar, iaitulah fala tazlimu fihinna anfusakum, iaitulah jangan kamu ketika mana berada pada 4 bulan ini kamu melakukan kezaliman kepada kamu sendiri. Kerana itu di antara yang mengembirakan kabilah Abdul Qais apabila datangnya 4 bulan ini, kerana ia dapat pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa sekatan dan tanpa ada sebarang gangguan. Kerana kabilah Abdul Qais, kabilah yang duduk di pedalaman, nak berjumpa dengan Rasulullah SAW terpaksa merempuh satu kawasan yang dihuni oleh kabilah Mudar. Kabilah Mudar ini kabilah yang sangat-sangat dahsyat. Siapa-siapa sahaja yang melalui kawasan dia yang bukan daripada kabilah dia, maka dia askar. Akaskat mitok tun, mitok cukai. Kalau tak beri, dia akan tawar, dia akan rampas harta dan ada sebahagiannya dikurung dan diseksa, kemuncaknya dibunuh. Yang menyebabkan kabilah Abdul Qais yang mempunyai satu-satu jalan untuk bertemu Rasulullah di Madinah ialah melalui perkampungan kabilah Mudar. Apabila masuk saja bulan haram, maka seolah-olah satu perayaan suka mengembirakan kabilah Abdul Qais. Kenapa? Sejahat-jahat orang yang duduk di kabilah Mudar, dia merasakan bagaimana 4 bulan ini, bulan kalau sekiranya diteruskan kezaliman ataupun kejahatan, mudah sangat Allah Ta'ala balas cash kepada mereka, menyebabkan kabilah yang jahat itu pun menggantungkan kejahatan mereka. Subhanallah, hebat. Jadi pada bulan ini, bulan Muharram, masih lagi kita berada di pertengahan ataupun penghujung Muharram ini, kita berada di bulan yang sangat berkah di sisi Allah Subhanahu Taala, yang mana sepatutnya semua orang menggantungkan kezaliman kejahatan dia dan mendekatkan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Baik. Pada tengah hari yang penuh barakah ini, aku nak sebut 3 ayat Al-Quran Karim. 3 ayat ini menjadi paksi utama. Kalau kita tengok, kita renung, kita kaji, kita mendasari apa yang disebut oleh ulama-ulama tafsir, khususnya ia di antara laluan untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang mudah. Kalau segeranya kegagalan kita untuk mencapai 3 elemen ini, kemungkinan besar kita disisih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertepatanlah kita bila masuk bulan Muharram, ramai ustaz-ustaz kita, motivator-motivator akan bercakap mengenai hijrah.
Amu tak nak bercakap secara langsung mengenai hijrah. Amu nak sebut satu ayat Al-Quran Karim yang berfaksi kepada kemuncak kebergantungan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan bagaimana turunnya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Elemen itu ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa hijrah. Dan elemen itu juga ada pada Nabi Musa alaihi salam ketika mana dikejar oleh Fir'aun dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Elemen ini kemuncak macam kita akan tengok insya-Allah. Maka ulama-ulama dia menulis, di antara dia ialah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, di antaranya Ibn Kathir rahimahullahu taala, dan yang paling banyak menulis dalam bab ini ialah Imam Al-Ghazali rahimahullahu Subhanahu Wa Taala. Dia bawa bagaimana kita minta doa dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Paling kurang orang Islam mesti minta dengan Allah Ta'ala 17 kali. Paling minima. Paling minima. Kalau tambah dengan orang yang beramal dengan satu tawaran hebat daripada Rasulullah SAW yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala, barang siapa yang boleh istiqamah berterusan, beriltizam dengan 12 rakaat sembahyang rawatib. 12 rakaat sembahyang rawatib yang mengelilingi fardu, maka aku berjanji dengan mereka ini untuk tunggu mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berhati sungguh, memang di antara sembahyang rawatib ini 16 rakaat yang hak yang muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat selepas isyak. Jadi 16 rakaat. Nabi kata siapa-siapa yang biasa tiap-tiap hari dia buat 12 rakaat rawatib ini, maka aku berjanji dia untuk tunggu dia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Makna paling kurang kalau kita tengok dari sudut hadis Nabi itu, 12 rakaat campur 17 rakaat, maknanya 29 kali. Paling kurang kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kalau tak kira sembahyang fardu ke sembahyang sunnah ke, dia wajib baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu ada doa kita kepada Allah Ta'ala yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Ihdina maksudnya kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ulama-ulama menyebut 3 cara untuk kita mencapai hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Hidayah itu bukan hidayah amah, hidayah al-khasah. Hidayah al-amah Tuhan beri belaka kepada manusia ataupun binatang. Tuhan beri belaka. Walaupun binatang, haiwan tidak ada akal, tapi masalah untuk makan minum dia pandai cari. Pasal apa? Hidayah amah. Bila lapar dia pandai cari makanan. Bila sampai masa umur dia pandai cari pasangan hidup dia. Ini panggil hidayah amah. Lembu tak masuk mana-mana you, tak masuk mana-mana sekolah pun, molek-molek ada boleh beranak. Pasal apa? Pasal itu al-ghizah, al-fitriyah yang Tuhan beri kepada mereka, kepada haiwan tersebut. Dia panggil hidayah amah. Yang dimasukkan hidayah ihdinas siratal mustaqim di situ ialah hidayah al-khasah yang diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mencari sahaja di sisi Allah SWT. Maka yang pertama, kalau kita kaji Al-Quran Karim, di antaranya ialah kalau kita baca surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, yang pertama surah Asy-Syu'ara, yang keduanya surah As-Saffat. Level yang paling rendah ulama-ulama sebut ialah kita baca seperti mana diungkapkan oleh Nabi Ibrahim AS. Dalam surah As-Saffat, kita baca ada surah As-Saffat itu. Ia ramai orang kita ni baca Yasin. Aku nak sebut tengah hari ni, kalau baca Yasin tu tolong pegang Quran. Jangan baca Yasin hok surah Yasin saja. Rugi. Kalau baca Yasin dengan kita baca dalam Quran, lepas surah Yasin itu ada surah As-Saffat. Habis baca Yasin tu sambung sikit 10 ayat pertama surah As-Saffat. Siapa-siapa yang biasa mengulangkan 10 ayat As-Saffat ini, maka Allah Ta'ala memberi dia satu protection, satu halangan kepada syaitan, jin untuk menguasai dia. Subhanallah.
Macam juga syaitan ataupun musuh kita syaitan ni tak boleh nak detect. Tak boleh nak guna GPS ke, tak boleh nak guna Waze ke, nak jumpa kita. Kalau kita baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran di rumah kita. Masya Allah. Siapa-siapa yang baca surah Az-Zahrawain, itu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran di rumah, maka syaitan tak akan boleh detect rumah kita tersebut. Masya Allah. Ha, tapi masya Allah nak boleh baca dua surah tu, hai, perlu mujahadah jugalah. Kalau Yasin hak 10 minit pun terasa dah. Dah apatah lagi kalau nak baca dua surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran, 5 juzuk. Nah, makna dia disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Jadi kalau kita nak hak pendek lagi makna lepas baca Yasin tu, bacalah 10 ayat pertama surah As-Saffat. As-Saffat, saffa, fazzajra, zajra, fataliyati, dhikra. Siapa 10 ayat pertama tu, kata ulama-ulama disebut berdasar pada hadis Nabi SAW, bahawasanya di antara yang menghalang kita daripada dikuasai oleh syaitan yang dilaknat oleh Allah SWT. Baik, bila kita baca surah As-Saffat, ada satu ayat. Ucapan Nabi Ibrahim AS, waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Allah Rabbi. Rupa-rupanya di antara kita yang nak boleh hidayah Allah SWT ini ditunjuk, disimbolkan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan ungkapan dia, waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Masya Allah. Kalau boleh tuan-tuan ngapalah. Sebagai kod kita. Kod kita. Biar kita boleh ambil benda-benda ni sebagai di antara banyak-banyak ayat. Nak ngapa 6,236 ayat mungkin suka. Maknanya kita ambil lah kod-kod ni supaya mudah kita untuk bila baca tu kita boleh dekat apa yang dikehendaki oleh Allah. Kata Nabi Ibrahim AS, waqala indi, sesungguhnya aku zahibun ila rabbi, aku sedang menuju kepada Tuhan aku, saya jin, dia yang akan hidayah kepada aku. Maknanya ulama-ulama sebut syarat untuk kita mendapat hidayah Allah SWT, mesti kita ada unsur berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yang dimentionkan juga hijrah lah mudah-mudah. Makna syarat utama untuk dapat hidayah Allah mesti hijrah. Mesti hijrah. Ini yang pertama sekali. Amba tak sebut bab hijrah pada tengah hari. Pasal ramai dah ustaz-ustaz dah sebut pasal hijrah. Mana elemen yang pertama yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS ialah yang pertama sekali mesti ada penghijrahan. Yang pertama. Yang keduanya yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Amat tak sebut suruh apa hak ni. Tuan-tuan boleh cek dekat Android itu, tulis je walladzina jahadu, keluar. Ha. Bila Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersusah payah pada jalan aku, nescaya aku beri hidayah kepadanya. Masya Allah. Tuan-tuan, kita sekarang ni nak jihad apa tuan-tuan? Amba minta sungguh. Tuan-tuan cek dalam Al-Quran, lafaz jahiliyah. Lafaz jahiliyah. Ini di antara wasiat yang diberikan oleh Nabi SAW yang wajib kita buat. Kalau kita faham benar-benar apa hak Nabi nak, semasa Nabi ada an-nazak sempat lagi ditarik tangan Abu Bakar, tarik tangan Ali, subhanallah. Ha, sambil Nabi kabur kepada Aisyah, ya Aisyah, innal mauti la sakarat, wahai Aisyah, sesungguhnya mati ni ada sakit dia, wahai Aisyah. Nabi sampai Nabi kekasih Allah Taala sampai begitu mengeluhnya, subhanallah, menggambarkan kepada kita saat nak mati itu saat yang sangat-sangat kritikal. Bagaimana Nabi kabur kepada sahabat Nabi, inni faratukum al-aum wa inni ubahim bikumul umam la tusawwidu wajhi wa la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Akhir Nabi sebut al-rafiqul a'la, al-rafiqul a'la, al-rafiqul a'la. Nabi tunjuk kepada sahabat-sahabat lepas Nabi wasiat itu, Nabi kata aku sedang menuju kepada kawan aku yang paling tinggi, yang merajuk kepada Allah Subhanahu Taala. Nabi pesan pada kita, aku tunggu kalian, wahai Abu Bakar, wahai Ali,
aku tunggu kalian di pintu dekat dan kolam aku. Dan aku sangat bangga kalau kamu ni berbondong-bondong daripada umat aku dapat duduk di depan pintu kolam aku, kata Nabi. Aku tunggu kalian di sana, subhanallah. Tapi dengan satu syarat. Siapa yang nak minum kolam aku dengan satu syarat. Fala tusawwidu wajhi. Jangan kamu coteng ayam muka aku. Kalau Nabi berhenti situ, full stop situ, tak ada masalah. Ha? Boleh tak? Tapi akan menyebabkan kita terpinga-pinga. Apa makna Nabi kata, jangan coteng ayam muka aku? Rupa-rupa Nabi teruskan lagi ucapan Nabi. Ha? La tusawwidu wajhi, la tarji'u ba'di kuffara, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu balik semula selepas ketiadaan aku akan kekupuran. Maka ulama sebut kekupuran di situ merajuk kepada jahiliah. Jangan balik semula ke jahiliah selepas aku dah habis buang, habis licin dah ke jahiliah tersebut. Ha? Jangan kamu balik semula. Kalau ada sebahagian kamu yang balik semula ke jahiliah, maka kamu akan berbaloh dan sanggup yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kamu sanggup berbunuh di antara satu sama lain. Subhanallah. Maka ulama-ulama tafsir di antara Imam Al-Lusi rahimahullah, kitab tafsir di Ruh Al-Ma'ani, disebut bahawasanya di antara jihad yang paling penting kita sekarang ini, cuba tengok apa yang Tuhan mentionkan dalam Quran, dalam lafaz jahiliyah. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, ada empat tempat Tuhan sebut jahiliyah. Kau tuan-tuan boleh kodkan. Dan empat jahiliah ini merupakan benda yang wajib dibuang daripada kehidupan orang Islam kalau betul-betul nak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cek dalam Al-Quran ada disebut zannal jahiliyah. Yang pertama. Yang kedua disebut hamiyatul jahiliyah. Yang ketiga disebut tabarruj al-jahiliyah. Yang keempat disebut afahukmal jahiliyah. Satu benda yang pelik, jahiliyah ni semua disebut dalam bahasa Arabnya idhafah. Maksud dia mudhafun ilaih. Dia ada mudhaf di hadapan dia. Ini perbahasan bahasa Arab. Bila kita faham, maksudnya ada benda yang Allah nak daripada kita sebagai seorang Islam, kita kena berjihad untuk buang masalah jahiliyah ini. Yang pertama sekali ya, disebut zannal jahiliyah. Zanna masuk prasangka. Prasangka jahiliyah. Prasangka jahiliyah. Prasangka ini masalah amal qalbiyah. Masalah hati. Masalah hati. Makna yang pertama sekali, kita kena berjihad. Kalau nak dapat hidayah Allah, kena bersungguh, kena betul hati, kena cokeh buang apa yang ada dalam hati. Hak uduh-uduh tu kena buang. Dan apa hak yang baik luar, kena masuk dalam. Kerana itulah ulama-ulama yang berkecimpung dalam bidang tasawuf, dia kata paling tidak selepas baca Quran, lepas baca kutub sitah, hadis Nabi SAW, tolong baca kitab Ihya Ulumuddin. Tolong buat masa, tolong adakan masa untuk baca kitab Ihya Ulumuddin. Tak ada masa untuk baca Ihya Ulumuddin, baca ringkasan dia Minhajul Abidin. Tak ada masa untuk baca Minhajul Abidin, tolong baca Penawar Bagi Hati. Di sana disebut 10 sifat yang bermaharaja dalam hati kita, yang menyebabkan hati akan punah dan rasak. Bila punah dan rasak, maka tidak ada lagi semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada masa juga untuk baca Penawar Bagi Hati, amba minta dan amba rayu, tolong start mutuh pergi masuk hutan. Minta maaf sungguh ni. Jangan marah. Bukan nak marah, mari sini pun. Nak khabar, nak beritahunya bagaimana kalau kita nak dapat hidayah itu, kita kena bermujahadah sungguh-sungguh. Kena betul hati kita. Cara betul dia je, tengok apa hak yang telah diteladani oleh orang-orang dulu. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia tulis kitab Ihya Ulumuddin dengan tajribah dia, dengan pengalaman dia. Lepas tu beza sangat. Bila kita baca tafsir, bila kita baca tafsir, tuan-tuan baca tafsir Imam At-Tabari, Imam Ibn Kathir, Al-Sayuti, hak yang masyhur, dia maksud tafsir maksur. Tuan baca Ruhul Ma'ani, Mafatihul Ghaib, Al-Nasafi, Al-Khazin,
Kita baca ke tafsir ni, dia ada bawah tu nota kaki. Maknanya ulama yang ni dia rojok pada kitab lain. Dia rojok kitab lain, dia tulis nota kaki, dia tulis tafsir ni. Tapi tuan-tuan baca tak tafsir fi zilalil Quran. Hak dikarang oleh Said Qutb rahimahullah. Tidak ada nota kaki. Tidak ada nota kaki. Pasal apa? Said Qutb rahimahullah dia mengarang tafsir fi zilalil Quran dengan pengalaman yang dia ada. Masya Allah. Kerana itulah orang yang baca fi zilalil Quran, kalau dia rasa dan faham sungguh dengan apa yang disebut oleh Said Qutb rahimahullah, maka dia tidak berani untuk tidak susah untuk agama Allah SWT. Kerana itu bila kita baca kitab tasawuf ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah, kita rasa feeling lain. Naluri kita disentuh. Hati kita dicuit. Untuk kita ni rasa susah untuk mencapai hidayah Allah SWT. Ini kehebatan Imam Ghazali rahimahullah. Ditulis tu untuk betul hati berdasar pengalaman hak dia ada. Masya Allah. Ini yang pertama. Kita kena bersungguh, kena berjihad sungguh-sungguh untuk dapat hidayah tu. Di antaranya kita kena betul hati. Zonnal jahiliyah. Pasal jahiliyah, rosaknya jahiliyah banyaknya kerana berpunca pada hati. Jahiliyah dulu balas kerana apa? Kerana deki. Kena deki. Takabur, sombong, penyakit dalaman, ujuk, sum'ah. Ini semua yang pertama. Ini unsur pertama jahiliyah. Yang Tuhan sebut yang kedua dalam Al-Quran ialah hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah merujuk kepada semangat kekabilahan. Minta maaf, minta ampun tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kabilah Aus dan Khazraj yang duduk di bumi Madinah itu, sebenarnya mereka ni watak mereka itu sebenarnya duduk di jurang api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Mereka watak mereka itu duduk di jurang api neraka. Tu Aus dan Khazraj. Subhanallah. Allah Taala selamatkan mereka. Pasal apa mereka duduk jurang api neraka? Pasal semangat kekabilahan mereka. Orang Arab memang menebak. Bersebut aja kabilah ni jangan main. Pasal apa orang Arab Abul Bukhturi di saat dia khabar saya cadang supaya Muhammad ditangkap dan dibuang daerah. Ada suara hak yang Syekh bin al-Jajj, seorang tua yang pakai jubah, pakai serban semua, sebenarnya syaitan yang menyamar tu. Dia kata kalau kamu tangkap Muhammad, kamu buang daerah, kamu penjara dia, kamu tak tahu je Muhammad dia kabilah dia Bani Hashim, kabilah Bani Abdul Manaf, kabilah besar. Dia akan ada sentimen kekabilahan itu masuk ke kabur. Tak jadi nak buang, tak jadi nak masuk jari. Nak sebut dia orang Arab dulu, jahiliyah dulu, memang semangat kekabilahan dia sangat hebat, sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Kan itulah di antara benda yang nak dipecah oleh kita. Kita kena sungguhnya ialah nak buang semangat kekabilahan ini. Supaya berpaksi kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada lagi sifat kekabilahan ini, maka sifat jahiliyah masih lagi ada dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, bila kita baca Quran ada lafaz jahiliyah yang Tuhan sebut ialah tabarruj. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah ula. Kamu jangan tabarruj seperti mana tabarrujnya orang jahiliyah. Minta maaf. Di antara faktor menyumbang kerosakan masyarakat ni perempuan. Tabarruj ini sebati dengan perempuan. Minta maaf lah. Kita, isteri kita pun apa lah. Anak perempuan kita pun perempuan. Maksudnya semua ada kita ni perempuan. Berkaitan dengan perempuan. Perempuan ni masalah juga. Nabi Adam AS duduk dalam syurga, duduk seorang. Semua nikmat ada belaka. Tapi duduk seronok eh. Perak bila ada Hawa, Allah seronok. Gelekek selalu suka. Bila gelekek suka, Tuhan uji selalu. Ini masalah juga apa orang. Tak ada, rasa nak. Bila ada, serabut pula. Gitu lah. Ini masalah dia. Itu di antara hak yang merasakkan kita ni lah perempuan. Yang bertabarruj, yang berperangai dengan perangai jahiliah. Tanggungjawab kita lah sebagai suami, orang lelaki-lelaki untuk ajar perempuan.
Lepas itulah hamba minta maaf sungguh-sungguh. Hak duduk depan hamba ni ramai, hamba tengok majoriti dia al-ghalibatul uzma. Majoritinya dah kahwin dah, maknanya ada isteri dah. Tuan-tuan kena ingat baik-baik tanggungjawab suami. Nabi kata alimu nisa'akum bisuratai an-nur wan nisa. Kamu sebagai suami kena ajar pada perempuan kamu dua surah. Yang pertama An-Nisa, yang keduanya An-Nur. Ni wajib ajar ni pasal dua surah tu banyak cerita pasal hal perempuan. Kalau kita tak ajar, kena pulah linga dia pergi belajar dengan ustaz. Kau tak sesat tanggungjawab kita. Subhanallah. Anak-anak perempuan pun kita macam tu juga. Maksudnya kita kena sesat masalah perempuan. Pasal tu sekarang ni, kamu duduk perhati sungguh, Masya Allah. Di Palestin, Israel, Zionis, dia buat satu strategi baru, iaitulah bunuh perempuan. Zaman dulu Fir'aun dibunuh anak lelaki, 12 ribu budak lelaki dibunuh. Tetapi ada juga lahir juga Nabi Musa yang menyebabkan jatuhnya Fir'aun, dilaknat oleh Allah SWT. Orang Zionis belajar dengan Fir'aun ni. Kalau hanya sekadar bunuh lelaki, orang puan ni kilang untuk melahirkan anak. Dia kata tak akan melahirkan anak juga. Sekarang ni di Palestin, kalau siapa-siapa yang boleh bunuh perempuan Palestin, maka dia akan dinaikkan pangkat. Dinaikkan pangkat dan tawaran yang sangat hebat. Lepas tu sekarang ni baru ni kita jumpa dalam Facebook sahabat-sahabat kita yang duduk di sempadan Palestin. Bagaimana askar Palestin boleh bunuh perempuan yang 45 ke bawah. Kalau jumpa, bunuh dan dapat pakat tinggi. Pasal apa 45 tahun ke bawah ini akan melahirkan zuriat-zuriat yang akan menyebabkan ramai yang penduduk Palestin yang akan menentang Zionis. Ni, maknanya perempuan. Perempuan ini elemen yang sangat hebat. Elemen puasa atas dia, elemen yang menambah baik pun dia juga. Maka jangan jadikan elemen perempuan itu elemen puasa kepada masyarakat. Kata Nabi kata, kamu ajar perempuan kamu, wala tabarruj na tabarruj al-jahiliyah al-ula. Jangan perempuan-perempuan itu bertabarruj dan tabarruj jahiliyah. Yang ketiga. Yang keempat Tuhan sebut lafaz jahiliyah dalam Quran. Tuan-tuan baca surah Al-Maidah ada afahukmal jahiliyati yabghun. Allah sudah mentionkan kepada kita jahiliyah yang bermaharaja lela sampai sekarang sampai kiamat kalau tak dibaiki dan dah dibaiki oleh Nabi SAW, iaitulah afahukmal jahiliyah, sistem jahiliyah, riba sistem jahiliyah, penindasan sistem jahiliyah, pembunuhan orang yang kaya, orang yang besar, orang yang ada kuasa menindas orang bawah, ini sistem jahiliyah. Maka sistem ini wajib dibaiki. Ini hak disebut wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pak benda ni kena bersungguh-sungguh. Untuk betul baru selamat. Yang pertama betul hati, yang keduanya betul semangat, yang ketiganya betul perempuan, yang keempat betul sistem. Ni pak yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran pak lafaz jahiliyah ini. Baik, itu yang kedua. Lafaz yang kedua untuk cari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah Allah SWT sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62. Satu ucapan daripada Nabi Musa alaihissalam. Masya-Allah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengoklah sejarah penurunan ayat ni cerita ke Nabi Musa, masya-Allah. Dia sangat bertali. Dia sangat dapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Masya-Allah. Tadi kita baca ucapan Nabi Ibrahim wa qala inni dhahibu ila rabbi sayahdin. Ayat kedua walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi ayat ni Tuhan kata qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah rabbi. Nak boleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kena gantungkan pengharapan kepada Allah betul-betul total dan bulat dan solid hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surah Asy-Syu'ara ayat 62 ini sebenarnya dah serpihan daripada ayat-ayat
koleksi ayat-ayat yang Tuhan sebut cerita bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun dan tentera dia. Subhanallah. Baca eh, dalam baca surat Syuara ni, Masya Allah, kita tengok bagaimana bila Nabi Musa AS diarah oleh Allah Ta'ala supaya lari daripada daripada tentera Fir'aun ni, sampai mereka betul-betul di hadapan laut. Di hadapan laut, betul-betul di hadapan laut. Belakangnya tentera Fir'aun juta lebih, depannya laut yang terbentang luas. Satu benda yang menyakitkan hati Nabi Musa AS. Hok yang duduk belakang Nabi Musa, yang sentiasa bersama Nabi Musa, boleh lagi mempertikaikan tindakan Nabi Musa AS. Ada sebahagian yang ja'u ba'duhum ba'dal qaul. Ipa kaduk cakap sama-sama sendiri. Aku kata, dah, inilah balasan itu Musa. Ha, nak pergi mana kita? Depan laut. Ha, siapa yang boleh berenang? Kalau boleh berenang pun, lautan ni bukan sungai ni. Lautan, duduk berenang-berenang, lala, kering juga. Dah kering, tak ada benda. Ha? Mati je kita sebab tolong. Dah kau tunggu, kau tunggu Nabi Musa, kau tunggu Fir'aun. So, memang juta lebih Fir'aun ni, nescaya dia mari kejar kita tujuan, nak bunuh je. Subhanallah. Masa-masa duk cakap, aku kata dah, dah saya tu. Aku kata dah, ha, teman lagi tu. Ha, ni boleh nyakit lah ni. Adalah dua tiga orang kok yang mari terasa, apalah duk cakap yang doktor tua ni. Nabi Musa ada depan kita kan. Gilah jumpa Nabi Musa. Kita jumpa Nabi Musa nak buat guana ni. Sebelum tentera Fir'aun siapa ni. Ha, kita ada Nabi Musa. Kena sabar lah. Rasa bertengkar. Ha, nanya Nabi Musa. Nabi Musa ada dia kan? Oh. Pergi jumpa Nabi Musa. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Musa. Nak buat guana sekarang. Depan kita laut. Belakang kita tentera Fir'aun. Nak buat guana ni. Akhirnya Nabi Musa kata, yang bawa kuda tolong masuk dalam laut. Kita akan terus berjalan mengentasi laut ni. Hok kuda bawa kuda tu, dia bawa perut dah tu. Dia turun laut, turun sampai kat hidung. Kat hidung kuda dah. Tak nak pergi. Cannot go. Ha? Patah balik semua Nabi Musa kata. Patah balik semua dah. Berok, orang kok jalan kaki, kok tidak ada kuda, turun, kita akan menyeberang laut ni. Kok kat turun belaka, kok turun, kok sampai kat hidung. Hai, tak boleh kok, naik semula. Oh, bisilah. Ah, padahal dah kita, mati dah. Keadaan itu, kata Nabi Musa AS, kala, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah Akbar. Tuan-tuan, ucapan yang lahir daripada dalaman. Ucapan yang lahir daripada insting dalaman seorang Nabi. Pergantungannya hanya semata kepada Allah. Qalakalla. Tidak sekali-kali. Kata Nabi Musa AS, tidak sekali-kali. Inna ma'ayya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama aku itu, Tuhan aku yang akan tunjuk jalan macam mana nak lepas diri. Subhanallah. Maknanya masa ataupun cara nak mulai hidayah Allah, cara dia kebergantungan kita untuk lakukan apa yang diperintah oleh Allah, siapa kemuncak dia, siapa pertolongan daripada Allah. Masuk akal dak kita? Allah turun kepada Nabi Musa, idrib bi asaqal bahr, wahai Musa, tolonglah pukul laut tu, wahai Musa. Masya-Allah. Ha? Nabi Musa pukul, masya-Allah, terbentang lorong. Ha? Ada kata 7, ada kata 12 lorong. Tak apalah, syok rawi tu tak ada masalah. Yang pentingnya terbentang lorong, di antara lorong tu tergedik-gedik air laut tu. Subhanallah. Air laut tu bukan dua kaki, tiga kaki. Beratus kaki, oh. Gedik-gedik. Oh. Kata Nabi Musa, jom kita lalu. Hai, kata sebahagian dia. Lalu-lalulah. Kalau nyuat salah takut tengah-tengah tu macam mana? Mati lah kita. Kata Nabi Musa, jangan cakap banyak. Lalu sudahlah. Lalu. Pasal tentera Fir'aun pun dekat dah ni. Lalu pun tengah tengok. Ah. Lalu. Oh, padang. Rentak tu padang. Ah, padang. Peruk sampah. Habis sampah.
Perak kata Fir'aun pun ikut juga. Ikut. Sampai tengah laut. Oh, catung. Aku kata dah catung kata dia. Nah, makna je mak dok puas hati sama apa hak dibuat Nabi Musa alaihissalam. Walaupun depan mata tengok bil ra'si wal 'ain apa hak dibuat oleh Allah Subhanahu taala. Itulah perangai Bani Israel. Aku nak sebut sini ialah ucapan Nabi Musa. Qala kalla inna ma'a rabbi sayahdi. Kalau kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serupa apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Ada dua elemen kalau kita tengok betul benar apa hak berlaku ke Nabi sallallahu alaihi wasallam betul apa hak yang sama berlaku pada Nabi Musa. Yang pertama tuan-tuan, Allah Subhanahu taala suruh Nabi keluar daripada Mekah. Keluar daripada Mekah. Malam tu rumah Nabi dikepung oleh hampir 12 budak muda, 12 orang budak muda yang semuanya lengkap senjata. Tujuan dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana arahan daripada Abu Jahal. Subhanallah. Ha, tuan-tuan, bagaimana nak sebutnya keadaan Nabi seolah-olah Nabi tengok, Nabi perasan. Nabi, rumah Nabi dikepung. Ibarat dia, Nabi ni duduk belakangnya dinding, depannya budak-budak muda. Macamlah juga Nabi Musa. Depannya laut, belakangnya tentera Fir'aun. Dalam mati. Dalam mati. Tapi oleh kerana ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, mungkin dia keluar. Mungkin keluar, wahai Muhammad. Apa cerita sekalipun. Subhanallah. Dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT. Perintah Allah SWT. Nabi Salah itu rumah. Terus tawakkal. Subhanallah. Bila dah Nabi bulat hati Nabi kebergantungannya kepada Allah. Tengok Allah Ta'ala buat mari. Pertolongan daripada dia. Allah pertolongannya pula dengan cara yang tak masuk akal. Allah Ta'ala turun perasaan mengatuk pada budak-budak muda ni. Mengatuk pula, mengatuk pelik. Allah Rabbi. Ha? Mengatuk pelik. Siapa tidur, tidur nyenyak. Nabi tu belakang budak muda tu tak kejut juga. Subhanallah. Ibarat dia. Allah Rabbi. Lepas tu kalau ada hak tidur masa berkuliah budak marah. Pasal tidur ni menyebab nyawa Nabi selamat. Masya Allah. Eh? Nak sungguh apa doa Allah? Nak tidur-tidur ada asal Allah. Lepas tu, pasal dengan tidur ni, lepas tu, Nabi selamat daripada dikepung, dibunuh oleh budak-budak muda. Syekh, budak-budak muda ni malam-malam jangan tidur awal. Kalau orang tua, sabarlah. Kau 9 tu gebak-gebak-gebak macam burung kunyit dah nak tidur. Tapi budak-budak muda pukul 12, 1 tu tengah sedap main futsal. Tapi macam mana orang muda tu boleh tidur? Pasal apa? Bagaimana kebergantungan Nabi kepada Allah Ta'ala untuk jalan hukum Tuhan. Masya Allah. Nampak tak? Begitu juga Nabi SAW duduk di gua Jabal Nur. Allah, tuan-tuan, bacalah sejarah ni dengan mata hati. Cuba tuan baca dengan mata hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu umur 53 tahun. Nak selamat nyawa Nabi. Nabi ni siapa? Habibullah. Allah Ta'ala suruh Nabi panjat bukit Jabal Nur tu. Ya Rasulullah. Siapa-siapa pergi Mekah Madinah dia tahu dah. Ha? Kita umur 30-an dulu naik khabat bukit Jabal Nur tu. Allah termengah. Bila naik atas tu tak ada apa pun. Kalau boleh turun lift, turun tu tak ada masalah. Turun tu berat lagi. Rupa-rupa kena berit. Jail keren pada lutut. Nak sebutnya, Subhanallah. Eh, Nabi SAW merupu Habibullah. Apa Allah Ta'ala suruh Nabi naik atas bukit tu? Macam nak seksa Nabi SAW. Nampak tak? Nabi terpaksa naik bukit, tidurlah gua 3 hari 3 malam semata-mata nak jaga nama Allah Subhanahu taala. Cuma Tuhan nak khabar, nak beritahu fenomena bagaimana keadaan Nabi itu kena ada pada umat dia. Subhanallah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat aja apa Tuhan perintah, tak ada bantahan, tak ada bangkangan. Tengok. Bila Abu Jahal khabar, siapa-siapa yang boleh tak bawa Nabi Muhammad. Bawa Muhammad sama ada hidup atau mati. Aku beri 100 ekor unta. Masya Allah. Tuan-tuan, ada seorang pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy ni orang hebat, orang kaya, pitih banyak.